Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi membuka musyawarah wilayah ke-6 Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Sumatera Utara tahun 2022. Musyawarah wilayah yang dilakukan akan melakukan pemilihan pimpinan LDII Sumatera Utara dan merumuskan berbagai program di Sumatera Utara. Yang berdampingan dengan pendidikan. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengapresiasi keberadaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara karena dari berbagai programnya sangat mendukung program pemerintah. Edi Rahmayadi berpesan agar melalui dakwah yang dilakukan dapat mengedukasi masyarakat dan melakukan pemberdayaan di tengah masyarakat. Gubernur berharap agar seluruh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sumatera Utara dapat meningkatkan kerjasamanya sehingga apa yang menjadi tujuan bersama dapat tercapai dengan baik. Selain itu, keberadaan lembaga dakwah harus benar-benar diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dan hal itu dapat terwujud jika seluruh anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia benar-benar menjalankan semua programnya. Untuk memberikan penerangan-penerangan, memberikan suatu tempat yang sejuk kepada seluruh rakyat yang ada di Sumatera Utara, yang fisiknya adalah tadi dari mulai nilai-nilai kebangsaan sampai ke tingkat membantu perekonomian yang disampaikan oleh beliau tadi. Saya berharap benar-benar lembaga dakwah ini bisa menjadikan corong pemerintah dalam rangka melakukan pembangunan di Sumatera Utara khususnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dari 8 program yang akan dilakukan oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia, terdapat 4 program yang dapat direalisasikan di Sumatera Utara. Ketua DPP Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia juga berpesan kepada seluruh anggota yang ada di Sumatera Utara agar tetap berkomitmen menjalankan tugas dan tanggung jawab karena saat ini Gubernur Sumatera Utara sangat mendukung keberadaan LDII. Untuk menjadikan Lembaga Dakwah Islam Indonesia semakin memiliki ide kreatif dan inovatif, keanggotaan LDII juga melibatkan kaum milenial. Ia juga berharap siapapun yang akan terpilih menjadi pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia harus didukung oleh seluruh anggota. Yang pertama, saya minta muswil ini harus damai. Kita lembaga dakwah, tunjukkan tidak boleh ada kekerasan dalam konsolidasi ini. Itu yang pertama. Karena yang dikehendaki oleh masyarakat, oleh warga kami, begitu terlangsung damai, itu akan menjadi sebuah kebutuhan kolektif. Bukan hanya pimpinan, bukan kebutuhan untuk menjadi pimpinan, tapi kebutuhan bersama. Dan tentu kami akan memilih pimpinan. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.